Hey yo, badminton lovers! Selain turnamen Korea Open 2022, ada juga loh kejuaraan level Junior International Series yang digelar pada 7 hingga 10 April kemarin, yakni Adidas Alpes International U19 2022. Nah, menariknya di level ini, ternyata ada 3 sektor yang menciptakan All Indonesia Final, yakni sektor Tunggal Putra, Tunggal Putri, dan Ganda Putri. Salah satu gelar juara diraih oleh pebulu tangkis putri yang tangguh Elster Nurumitri Wardoyo. Adik kandung dari Tunggal Putra Chico Aura Dwi Wardoyo itu berhasil mengalahkan Tasya Farah Naila secara rubber game. Wah, jarang-jarang loh Tunggal Putri tercipta All Indonesia Final. Yuk, mari kita intip duel seru Elster versus Tasya. Dan di akhir, tulis tanggapanmu ya bagaimana permainan mereka. Langsung saja, let's check it out.